Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Pelakon Zarina Zainuddin berkongsi tentang kehidupannya sewaktu mula-mula mengenali suaminya, Datuk Seri Raihan pada zaman muda. Menurut Zarina, Raihan adalah seorang yang jujur dan terbuka bercerita mengenai isteri yang menjadi madu Zarina ketika berkenalan dengannya. Ketika dilamar untuk mendirikan rumah tangga, Zarina terus meminta Raihan membawanya berjumpa dengan bakal madunya ketika itu untuk meminta izin. Saya nak kongsi satu cerita, di mana permulaan sejarah saya kenal dengan suami saya. Di waktu itu saya begitu takut nak berkawan dengan lelaki. Saya rasa lelaki semua jahat, semua suka nak ambil kesempatan lagi-lagi pada wanita seperti saya. Tiada yang jujur, di usia saya 22 saya berkenalan dengan seorang lelaki yang jujur menceritakan kisahnya mula-mula bercinta dengan isterinya, dari zaman isterinya tingkatan 2 lagi, dia cakap bukan senang nak rebut hati isterinya sampai nak kena tembak dengan arwah bapa isterinya dengan senapang patah. Akhirnya dia dapat juga kahwin, cintanya memang cinta mati dengan isterinya. Saya suka dengar dia cerita betapa dia sayang isterinya. Bila dia ajak saya kahwin, saya cakap bawa jumpa isterinya dulu. Dia berani bawa saya jumpa minta izin. Dia seorang yang gentleman, kongsi Zarina di Instagram. Tambah Zarina, meskipun dia berkahwin tanpa cintan-cintun, namun dirinya tidak pernah disia-siakan oleh suami sehingga kini. Walaupun saya kahwin tanpa cintan-cintun, tapi dia tak pernah sia-siakan saya. Perempuan perlu apa? Perlu dihormati, dihargai, disayangi. Selebihnya kita boleh usaha sendiri. Kemana kau pergi, ingat jaga diri, jaga solat, jaga maruah, selamat dunia akhirat. Semua orang buat salah, dari salah kita betulkan diri kita, insya Allah. 28 tahun bukan masa yang sedikit, tambahnya. Dalam pada itu, Zarina akui kerap menerima pertanyaan sama ada suaminya itu adalah perkahwinannya yang kedua, namun ia ternyata tidak benar sama sekali. Orang banyak tanya itu suami kedua awak ke? Itulah suami saya dari umur saya 22 tahun lagi sehingga kini 51 tahun, jelasnya. Menjengah ruangan komen, rata-rata netizen meninggalkan respon positif. Ramai juga yang terinspirasi daripada sudut positif kisah yang dikongsi Zarina itu. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.